Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue nge-vlog ngapain ya? Kita bakal meeting sama streamer Buya, sama editor gue. Ya, kita bakal ke Bandung guys ya. Jadi kita bakal ketemu banyak YouTuber. Lupa aja ya, GZ. Nah, GZ terjadi thumbnail. GZ FDW. Yang cowok juga ada. Kita baru datang, ntar kita bakal mencari mereka semua. Oke. Okay. Itu sugu. Salam kenal ya. Kok sombong sih? Enggak sombong gitu. Kamu nih dengan siapa ini? Dengan Pak Ganjar. Tapi beda loh. Tapi mirip loh, bener-bener mirip. Emang panutan sih. Bupati ya, kamu bupati ya? Amin. Jadi kita ada agenda apa, John? Kita nggak tahu sih. Mau ngeprank global gitu, ngeprank di Bandung. Ngeprank ya? Ya, ngeprank masuk ke Kawah Tangkuban Perahu. Tapi ini baru pertama kali sih gue ketemu Jono, ternyata ganteng banget ya. Ya, kita bakal ketemu YouTuber lainnya ntar guys ya. Banyak banget ada FDW dan kawan-kawan. Salam dulu, Mir. Hai, ketemu Bang Randy lagi nih. Baru ketemu guys, padahal bosen. Asli, bosen banget, bosen. Pengen ketemu yang lain gitu, banyak ya, tapi enggak apa, seru kok. Akhirnya kita ketemu sama Masta. Satu jam. Nunggunya lama, anjir. Yaudah, kita mau makan dulu, Gus. Makan dulu, guys. Gila, guys. Akhirnya kita ketemu. Akhirnya kita ketemu sama yang punya Buya, ya. Hai. Halo, Bang Udi. Hai. Akhirnya ketemu, gila. Kembali kan ini? Bukan kembali. Gila, banyak ketemu YouTuber, guys. Aku ngefans sama kamu, loh. Ya, aku nih kesini dapet kamu, loh. Baik banget, kan? Di lurus sana, lurus kanan. Setelah ini ya. Lurus mentok kanan, ntar ada toilet. Susah ngelola Lampung, toilet aja nggak tahu, anjir nyarinya. Gila ganteng gini loh, boy. Akhirnya kita bertemu sama Masta. Ini yang nge-give gua diamond, apa sih namanya? Diamond Elite Pass. Iya, Elite Pass. Zaman masih susah. Zaman purba. Jadi John, banyak cewek John. Di prank aja John. Gua tadi rencana mau ngeprank itu sih. Ya lo pakai baju bot kan. Ntar lo ganti jadi baju ini Sultan. Oh, pakai bendel KO Ali. Adalah males lah. Males bendel KO mulu yang dibahas ini. No plan. Ini juga bendel KO tadi. Gila guys, kita diliatin anjir. Kayak YouTuber nih. Lanjut lagi nanti ya guys ya kalau udah otw kembali. Ya, dada. Pan. Guys, aku sudah sampai di bus guys ya. Kita ini busnya lumayan gede sih. Nah, ini busnya coy. Ya, lumayan ramai sih. Kita lihat siapa aja di dalam yuk. Let's go. Berangkat dulu ya ke Bandung. Kita lihat siapa aja di dalam. Oke. Mari kita lihat siapa aja di dalam. Permisi, Kakak. Halo, numpang nyari duit ya. Assalamualaikum. Aduh. Numpang nyari duit. Halo. Oh, enggak boleh. Halo. Enggak boleh bawa kamera. Ini Bang siapa nih? Saya Bang ini, siapa ya? Halo, Kirana. Halo, Bang. Wah, akhirnya. Gila lu udah. Keluar tenang nih. Halo Bang Dems. Waduh, sehat. Halo Mary. Aku lagi. Halo Caca. Numpang nyari duit bentar ya. Kita belakangan ayo. Kita duduk mana guys? Sini aja Bang. Duduk. Aduh gak muat kalau gue samping lu. Gue gendut anjir. Emang lu, oh satu bang lu. Dua sit. Sendok tapi cuma 4. Aku satu bangku ya. Sama oke. Okay. Paling gitu aja. Operal Joni. Nanti kalau udah sampai Bandung kita bakal mungkin kita bakal stop guys. Sekali terus di jam doang ya. Area mana? Kilometer 57 buat kalau mau ada yang ke toilet. Kita tuh bakal ke Lembang. Jadi Lembang itu tempat ya. Apa?
Mas, Lembang. Emang Lembang. Thank you teman-teman. Pulang aja kan. Menikmati perjalanan. Lempar Lembang. Lebih. Kita semua selamat sampai tujuan. Amin. Kita sudah sampai. Halo. Oh, jadi baru lo. Iya, baru. Ini di sini. Oh, bukan. Oh, ada gini. Astaga, salah. Berapa lama perjalanan tadi? Perjalanan tadi sekitar lumayan lah, 5 jam. Tidur terus? Alhamdulillah tidur terus. Jadi nggak terasa pipis di jalan. Sampai parah di jalan. Ini ngerepotin emang ini. Maaf ya bang. Nggak bisa ini ya. Jalan jauh. Sepatuman ya? Waduh. Sepatuman ya? Ini rencana kita bakal ini cari member di sini. Oh, cari member. Aku BTW aku kalau masuk Tuman boleh enggak? Bilangin. Jangan dong. Bilangin Asep, Bro. Jangan dong. Bilangin ketua Asep. Enggak bentar bisa dinego sini. Bisa nego ya? Tolong Bang ya. Ini Bang, tolong Bang. Karena geng Nani kan paling bubar ntar lagi. Weh. Wah, nantangin sih, Bre. Geng Tuman ada Jono tuh. Loh, nantangin, Bre. Piye, Bre? Gak tahu sih Hyper. Belum tahu. Belum tahu. Liter. Itu masuk yuk, kumpul dulu yuk. Iya, iya. Yuk, yuk. Masuk, guys. Wah. Ya. Masa mana? Ini kocok lagi. Taruh sini aja, kocok. Let's go, guys. Kita langsung masuk aja ke dalam. Seperti apa isi dari dalam sini. Kamarnya ada berapa ya? Ada 10. 10. Halo Caca. Halo. Dadah-dadah dong. Makasih. Ini kan toiletnya. Hmm? Me too. Ada Uji. Ih, gila guys, keren banget guys kamar gua guys. Ini kamar gua ya sendiri. Wah, parah lu. Apa-apalah. Anjir. Kita gede banget coy, kita lihat pemandangannya guys. Bagus gak John pemandangan John? Hah? Pemandangannya bagus gak? Jir, tinggi banget. Tinggi banget. Wow. Sugoi. Bagus sekali Gus. Yuk, masuk. Lah. Tadi mana bang tim saya? Oh, ini gila sih. Dari mana kamu, boy? Gila sih, guys. Awas ada streamer GTA, awas. Ada streamer GTA. Gila. Geng Tuman berkumpul. Sekarang DM limit banget, Bang. Sumpah, Bang. Follower lo berapa? Checklist enggak? Beda lah sama dia sekarang. Kita baru sampai guys ya ke Kampung Daun. Jadi kita bakal makan-makan di sini. Wow, gila guys. Serem sekali deg-deg. Permisi. Ya, untuk apa? Oke. Kita dikasih payung anjir. Lah. Bang We. Halo. Halo. Balik lagi. Alam sak. Push. Saya namanya burung asap ya. Asik, kita makan guys. Mau lele. Boleh. Duduk di mana aja boleh. Udah di lokasi. Sama yang belum kenal lebih asik ya kan. Kapal ini tuh saya nyebar ya teman-teman. Nyebar dong, kesini dong. Gila kita makan di sini coy. Nah, ngomong gitu loh. Gak usah hidung gua. Kenapa nih sendirian di ujung aja nih? Oke guys, kita sudah mau makan-makan sambil ngobrolin soal Buya ya. Kita bakal ngobrolin soal gaji limit. Terima kasih teman-teman mengingat waktu udah semakin malam dan kayaknya udah pada lapar juga.
Langsung dibuka aja sih, Mas. Jadi silakan dibuka aja, langsung kita mulai makan aja. Sebelum makan jangan lupa berdoa dan cuci tangan ya guys ya. Yo guys, ini adalah hari kedua di Bandung ya. Kita bakal mencoba kolam renang pribadi. Kita sapa-sapa dulu teman kita yang baru bangun. Sapa-sapa lah, sana. Lu gajur megangin bang, marah banget. Mana Ri? Ayo kita berenang Ri. Berenang bang. Gak bisa berenang tuh, aduh, takut hitam. Yuk. Tapi bisa berenang juga ya kantor. Wah, mas lah. Mau tepak Win. Ini gue pegangin. Nah, kita bakal berenang bersama Jidan nih. Jidan, lompat dan. Lompat-lompat. Yo, lompat dari sini 100.000 dan mau nggak dan? Berapa? 100.000. Iya. Selamat proyek. Iya, rumah sakit itu. Oke, gila coy. Ini masih berdua doang nih, yang lain masih pada tidur, Gus ya. Kita berenang dulu. Let's go. Dan, salto dan, ayo dan. Kita bakal melihat Jidan salto, guys. Satu. Satu kali salto 10.000 rupiah. Oke, okay, let's go. Kita bakal habisin 4.000 rupiah. Satu, udah, dua, tiga. Wow. Gila sekali Gus, mantap Gus, aku juga bisa. Bisa ya? Bisa, coba, coba. Kita lihat. Oke. Jadi ini kesehariannya Bang Reddy ya. Kalau di balik gimana ya? Ada juga. Ada juga itu di sana. Tuh kan, plop. Udah. Ada pesan apa buat squad Tuman? Buat Tuman, gak usah melebarkan sayap lah. Karena bakal kalah sama Nani. Lo gak ada pantun, mau gak? Pantun apa? Pasar beli batu bata. Hati-hati Tuman rata. Kagak nyambung. Kagak nyambung. Apa ya? Oke, kita sambil nunggu nih. 2-3 makan bata. Geng Nani bentar lagi rata. Bisa kali. Ini geng mana nih kamu? Aku dari Gester Dubai, oh, Mas. Gester Dubai? Ya. Mak, aku kira geng Tuman, bukan. Oh ya. Iya, Tuman, aku lupa. Ini? Saya dari Gester Jepang. Gester Jepang. Jembatan Mampang. Waduh, Jembatan Mampang. Halo. Dari Palu. Dari Alu. Palu. Bukan Palu. Nah, ini ketua geng Nani ini. Bisa ngomong Nani enggak? Lagi kumpul, guys. Ini lombanya hadiahnya apa kak? Hadiahnya harus nginep sehari lagi gitu. Oh, harus di villa. Menarik sekali hadiahnya ya, ya ampun. Oh, pulang. Semoga kita menang guys, doain aku ya. Doain saya ya. Nanti ada hadiahnya. Nih lombanya gua nggak tahu guys apa guys. Semoga menang lah. Semua bisa sama-sama makin besar juga, makin naik yang nonton juga, dan tetap semangat apapun yang terjadi. Misalnya lagi di bawah ya tetap semangat, kalau di atas jangan lupa kalau hidup itu roda selalu berputar guys ya. Gitu, sebelum kita balik, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Kita mau pulang guys. Supaya kita bisa selamat tujuan. Selamat di tujuan. Thank you semuanya. Berdoa sesuai percaya masing-masing. Mulai. Bismillah.
kita harus berpisah, Mit. Religi sampai di sini doang lagi sih. Religi kan udah bubar. Oh gitu dong. Jadi kan udah bubar. Tapi setuju religi comeback, guys. Bayangin aja lah udah ini. Tuman aja tuman. Gue mau masuk geng Nani. Geng Nani. Geng Tuman dong. Mau masuk Nani ya? Nani enggak? Makasih ya 3 harinya, boy. Ini enggak bakal terlupakan sih. Ini record banget sih buat gua juga. Thank you banget ya buat Buya juga gitu. Gimana kesan-kesannya? Cerita dong. Ini pertamanya malu-malu orangnya. Malu ya. Aku enggak bisa banget, guys, kayak akhir-akhirnya malu-maluin. Malu-maluin lama-lama. Minumin air kolam dia. Ya guys ya, mungkin segitu aja dulu kita konten kali ini. Bukan lo yang closing. Kalau yang closing anjir. Kesan-kesan dan pesannya jadi setelah 3 hari bersama ini. Ya, gue cukup senang sih ketemu, apalagi nih Randy Ranger. Sangat seru. Dia tuh jago banget dan lincah banget di sini tuh kayak Link ya. Waduh. Kalau ini bos Buya ini gimana? Kesan-kesannya? Senang lah, happy lah bisa kumpul semua ya kan di sini rame-rame, bisa kenal satu sama lain juga. Minggu depan kemana jadi kita? Kita ke planet Mars aja. Oke. Katanya mau ke Bali ya, guys ya. Jadi tunggu aja di Bali ya. Nanti siapin baju pantainya. Enak di Boyama tiap minggu kita vacation. Nice. Nah, bukan Amara. Amastara. Oh iya. Amara. Jadi ya sering-sering ya teman. Terus kalau Amara gimana? Belum. Sering-sering aja kan. Sering kumpul teman-teman ya. Bareng-bareng. Amara. Sering-sering ketemu seleb. Senang ya. Halo kakak. Halo. Kesannya gimana setelah 3 hari bersama? Salah dong, nanyanya ke Bang Randy dong. Gimana setelah 3 hari bersama Buya? Oh udah ceritain, oh, udah. Ini kan dari Buyanya belum? Kalau dari aku senang banget ketemu sama teman-teman Simar, Buya. Ketemu sama Bang Randy, akhirnya bisa ketemu. Terus terus makin semangat, makin keren kontennya, makin semangat lagi. Oke, okay, makasih ya Buya. Makasih Randy Voucher. Randy Voucher. Gimana kesan RRQ gua. Oh gitu. Gimana kesan dan pesannya setelah 3 hari bersama dan bercengkrama? Cengkrama? Oh, masih bercengkrama aja. Oh iya. Ya benar kan? Benar kan? Ya udah apa dong kesan-kesannya? Asik ya, asik. Asik. Kita lebih apa ya? Seru banget gitu ya. Lebih mengkesel. Kenapa kesel? Kurang. Dia saya pantai terus. Kemarin kurang. Lu gara-gara dia kalah anjir. Kali dua kali. Tapi seru lah, semoga ada lagi ya. Amin. Kalau bisa sering. Minggu depan ada lagi. Lampung lagi tuh. Jangan anjir ngapain di Lampung enggak ada. Mie Aceh doang. Makan mie Aceh aja. Aduh. Kita tanya ke apa lagi ya? Oh, Ari belum. Kesan-kesannya Ri. Setelah 3 hari bersama Ri. Setelah 3 hari bersama, seru cu. Seru ya? Seru, mantap pokoknya. Pada dapet cewek semua kata. Siapa ya dapet cewek? Itu Papa Lino. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Maaf mengganggu kesibukannya Pak Ganjar. Gimana kesan-kesan setelah bersama nih? Ya jelas saya dari kemarin dipanggil nama yang bukan saya. Namanya panggil apa? Joni? Akbar? Ganjar. Oh. Tapi ya, itu yang panggil bukan gue ya Joni ya. Itu yang panggil Bang Randy pertama kali. Jadi kalau disomasi Bang Randy. Bukan disomasi. Dims, ini Dims. Bagaimana sih kata gue bagus? Gimana bang? Gimana nih? Kita udah 3 hari bersama. Apa kesan-kesanmu? Mungkin kesan-kesan aku sih kita kali ini seru banget ya. Bisa kumpul bareng gini apalagi kita baru pertama kali ketemu. Iya, benar. Pertama kali ketemu. Lo ngeliat gue tuh gimana? Asal pertama ya, asik. Depan aku, kamera aja asik. Ya. Semalam kayak gue bantai langsung cemberut nih walaupun enggak. Kalah sih gue ya. Enggak sih, walaupun kalah. Biasa Esmeralda. Pasnya ini S ini loh, S-nya Kak Melda. Oh, S Kak Melda. Ya, walaupun itu tapi tetap berteman ya. Tetap berteman. Kita seru banget lah kali ini, guys. Apalagi acara-acara kayak gini tuh jarang ya. Karena PPKM, Jadi kita berharap bisa ada lagi sih. Heeh, tolong lah Garena Ibu Amar gitu ya. Terus kalau bisa ngundang yang lebih banyak ya. Iya, apalagi kita nane X Tuman, guys. Ya kan. Itu kita udah beda itu. Ya, udah beda lagi ya. Kalah dan X Tuman. Ini belum bisa dulu nih, nanti perpisahannya. Caca. Mau nanya-nanya nih, Gimana udah 3 hari bersama? Enak banget sih, seru. Seru ya? Udah gitu doang.
Weh, sini weh. Kapan lagi ketemu ya? Iya. Mau bisa ketemu lagi. Gimana kesanmu weh setelah bersama-sama kita weh? Ini pertama kali ya gue ketemu lu ya? Iya. Nyesel gak ketemu gue? Nyesel. Dikit ya. Kan emang karakter MDW tuh gitu kelihatan aslinya. Sini Tira. Gimana nih pertama kalinya bertemu streamer-streamer Buya 3 hari berturut-turut gimana? Seru banget lah, seru banget. Semoga nanti kalau ada event lagi aku diundang lagi ya. Kalau enggak diundang? Kalau enggak diundang? Aku tetap datang. Tetap nekat. Oke, okay, thank you ya Tira. Yeah. Sukses terus streamingnya. Iya, yeah, makasih. Dan apa kesan-kesan lu boy? Kita udah berusaha. Kalau balik cu, katanya lu temen gua cu. Gua kan masuk yang Nani. Kita enggak usah mikirin konten sama streaming cu. Dahlah, gak makan. Kucing gua gak makan tercu. Ntar Renar makan pakai apa? Ini tuh. Jadi Rijal langsung balik nih ya? Enggak cu, aku langsung efek dulu lah. Aku mau berdansi dulu sama OPW. Jadi kalau Rijal gak upload, ke gua aja. Ntar kan gua upload terus. Oke. Dahlah guys, kita udah dulu vlognya. Assalamualaikum. Sayonara. Apa-apa?